Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempunyai tugas pertama untuk pengendalian banjir. Kemudian selain itu juga kita ada pekerjaan pembangunan infrastruktur, perbaikan saluran maupun pembangunan saluran. Dalam tupoksinya kita dibantu oleh 4 kepala seksi, yaitu seksi pemeliharaan, seksi pembangunan, perencanaan, dan kasubag PU. Kemudian kita juga di wilayah 10 kecamatan kita menempatkan kasatpel, yaitu kepala satuan pelaksana, ada 10 kecamatan. Tugas PJLP kita sebanyak 726 orang. Pegawai negeri sipil yang ada di Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan sejumlah 46 orang. Untuk Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan, kegiatan kita lakukan di bidang seksi pemeliharaan. Saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan swakelola sebanyak 16 titik di berbagai lokasi. Nah, bukan hanya itu saja, kita juga di sini punya sistem pengendalian banjir sebanyak 26 pompa yang tersebar di 9 kecamatan. Dan untuk kegiatan selain pengendalian banjir, kita juga melaksanakan kegiatan pengerukan di saluran penghubung ataupun kali. Kemudian kegiatan pembangunan, kita pada saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur berupa saluran rikes terpasang. Pekerjaan waduk ini sudah memasuki bulan ke-4 ya. Saat ini kita sedang melakukan pendalaman waduk, di mana tanah yang hasil kerukan kita buat jogging track seperti itu. Saat ini Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan sedang melakukan pengerukan Kali Krukut, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi banjir yang ada di daerah Petogogan dan sekitarnya. Saat ini kita sedang melaksanakan pengerukan di Jalan Wijaya. Hal ini sudah berlangsung hampir 4 bulan berjalan. Ada kegiatan pengerukan Kali Mampang. Segmennya adalah segmen di Perumahan Loka Indah, Kecamatan Pancoran. Kurang lebih dari hasil pengerukan awal, rencana kita kerjakan sekitar 2 km yang akan kita keruk. Dan ada alat yang kita gunakan, ada 2 eksavator MPB dan 1 eksavator standar, totalnya ada 3. Dan setiap hari kita loading lumpur untuk diangkut keluar dari lokasi. Kita targetkan kalau cuaca mendukung, dalam waktu 3-4 bulan ini kita bisa tuntaskan untuk melakukan di lokasi. Untuk progres kita, karena baru mulai di pertengahan April kemarin, kita 20% gitu. Karena banyak kendala yang kita hadapi, salah satunya akses yang cukup sulit gitu. Kanan-kiri Kali Mampang itu sudah banyak pemukiman warga. Kita hanya ada satu akses yang kita buka di Perumahan Loka Indah ini, dan posisi alat sendiri pun kita harus melakukan pengangkutan untuk mengangkut lumpur dari Kali Mampang.
perbaikan kelas longsor di saluran PHB Benda di kawasan pemakaman umum Jeruk Purut di Kecamatan Pasar Minggu. Turap yang longsor ini seperti kita lihat panjangnya kurang lebih sekitar 15 meter dan dengan ketinggian yang cukup dalam sekitar 3 sampai 3,5 meter. Ini merupakan laporan dari pihak TPU dan pihak kelurahan saat terjadinya longsor melapor ke pihak SDA dan kita langsung tindakan itu dengan perbaikan secara permanen. Saat ini pekerjaan sudah berjalan hampir 90%, kita hanya tinggal mengecor plat bagian atas, sementara turap bagian bawah dan saluran sudah selesai dikerjakan beberapa minggu yang lalu. Untuk satgas atau pesandu yang dikerahkan di lokasi ini kurang lebih sekitar 15 orang setiap harinya, kita berdayakan secara maksimal.